Dari Pulau Harapan Roswar, Pulau Tahta Iblis, Jende Ron ke Bukit Kamadiri Windesi, Sang Buah Bitanggor pun perlahan hanyut menuju Wasior dan kaki Bukit Aitumeri, Miei Teluk Wondama. Sejarah lahirnya jemaat-jemaat hingga terbentuknya klasis GKI Wondama. Naskah Pendeta Hans Wanma STH, pembawa kata Jimmy Roof dan Ida Susilowati, teknik rekaman Hendro. Ketika alam raya di negeri hitam digerogoti awan dan kabut kekafiran, pembunuhan, pengayauan, perampasan para budak, nyanyian-nyanyian rak dari para mamri yang menggema di seantero tanah ini, derap langkah mereka yang terus mencari sebuah prestise, terdengar ratap tangis di setiap waktu sebab darah dan darah yang jatuh membasahi tepian pantai, pulau, muara sungai, hingga ketakutan dari kaum perempuan dan anak-anak yang berlari dan bersembunyi di balik hutan itu. Semua ini membuat tidak ada kepastian hidup demi masa depan suku-suku yang mendiami negeri tak bertuan, Tanah New Guinea. Hari itu, pukul 6 pagi di Hari Kudus Sang Halik, Minggu 5 Februari 1855, ketika matahari kasih memancarkan sinarnya, menyinari seluruh Teluk Dore, suku Arfak dan Nungfor yang mendiami semenanjung Gunung Arfak hingga ke amban pantai. Kedua utusan Tuhan, Johann Gottlob Geisler dan Carl Wilhelm Otto, mengucapkan seuntai kata dalam syukurnya ketika melihat teluk, gunung dan dataran yang indah di saat matahari memancarkan sinar kasihnya. Ya, semoga matahari yang sebenarnya, yaitu rahmat Tuhan, menyinari kami dan orang-orang kafir yang malang itu, yang telah sekian lamanya merana di dalam kegelapan. Semoga Sang Gembala setia mengumpulkan mereka di bawah tongkat gembalanya yang lembut. Akhirnya, doa sulung pun diucapkan tepat jam 9 pagi di pantai Pulau Mansinam. Dengan nama Tuhan, kami menginjak tanah ini. Atas kehendakku, kau utuskan hamba-Mu, Otto dan Geisler, menabur Injil di tanah Papua. Benih Injil yang ditabur, ada yang jatuh di semak belukar, tanah yang berbatu dan tanah yang baik, bahkan ada yang berbuah tetapi buahnya busuk. Selama 7,5 tahun, 1855 sampai 1862, tanggal 9 November 1862, Pusara Abadi sebagai persembahan pertama dari pekerjaan pemberitaan Injil dan peradaban di tanah kita, menulis dengan tinta darah, sebab Injil itu berkembang sangat lambat dan memang terlalu lambat, Otto pun meninggal dunia dengan sebuah pesan, "Sungguh, alangkah bahagianya hatiku jika kelak di surga nanti saya akan bertemu dengan salah seorang di antara orang-orang ini yang adalah buah dari pekerjaanku." Tahun 1957, Injil baru diseberangkan ke daratan Kuawi dengan membayar 12 golden dari Kuawi menuju ke Amberbaken. 25 Mei 1865,
oleh Zendeling Johannes Ludwig van Hassel, tanggal 1-15 Mei 1866. Perjalanan orientasi pekabaran Injil ke Teluk Cendrawasih dilakukan dalam bayang-bayang ketakutan dan kebimbangan, sebab para mambri dari Teluk Wondama yang terkenal jahat dan suka melakukan arak di semenanjung utara tanah New Guinea, belum lagi tantangan untuk masuk ke Teluk Wondama sebab terjadi perselisihan antara marga Rumadas dan Ayami Seba selama 20 tahun 1864 sampai 1884. Perjalanan pertama menuju Teluk Wondama dimulai tanggal 1 sampai 15 Mei 1866. Sang Ngaji Bernard Rumadas memukul tifa di depan perahu dengan 20 orang pendayung dari Mansinam bersama 3 orang sendeling, Franz Mose, Rudolf Beyer, dan Johann Gottlob Geisler. Dengan susah payah melawan tantangan dan ganasnya badai Samudra Pasifik dan para bajak laut, maka tibalah mereka di Jomber Roswar, Teluk Wondama, pada tanggal 4 Mei 1866. Tanggal 6 Mei 1866, tibalah mereka di Pulau Tahta Iblis, Ron Teluk Wondama. Perjalanan dilanjutkan menuju Yaur Kuati Sore hingga tanggal 9 Mei 1866. Tibalah para pendayung ini di sana dengan 3 orang sendeling. Pada tanggal 15 Mei 1866, tibalah mereka di Pulau Mansinam dan disambut dengan luar biasa oleh sendeling J.L. van Hassel yang sendirian di sana, sebab inilah perjalanan orientasi pekabaran Injil yang pertama sejak 1855 dan sangat berbahaya. Tanggal 21 Januari 1867, keluarga Franz Mose sudah menetap di Jomber Roswar, dan bulan Februari 1867, Zendeling Rudolf Beyer sudah ditempatkan di Siabesron. Namun pada tanggal 21 April 1868, Franz Mose harus menjadi pusara abadi di Pulau Roswar, Teluk Wondama, sedangkan Nyonya Beyer anak Kambier wafat pada tanggal 3 Juni 1868. Akhirnya Pulau Roswar dan Ron di Teluk Wondama ditinggal pergi oleh keluarga Zendeling, sehingga puluhan tahun kemudian datanglah Zendeling yang lain ke sana dengan tantangan yang berat dan sulit. Zendeling William Hendrik Wolders pada konferensi sending pertama di Mansinam 23 Maret 1868 diputuskan untuk menetap di Andai, sebelah selatan Manokwari. Zendeling Henry Noy dan Jan Dirkoms ditempatkan di Roswar menggantikan Franz Mose. Namun Kams harus dipindahkan ke Andai untuk membantu Wolders yang sendirian di sana. Namun ia meninggal pada tanggal 25 Agustus 1870. Henry Noy pun meninggalkan Roswar, Teluk Wondama, pada tahun 1874 untuk pulang selamanya ke tanah Belanda, dan pekerjaan di tanah Papua hendak ditutup sebab banyak sendering, nyonya dan anak-anak yang meninggal termasuk Geisler pada tanggal 11 Juni 1870 di Jerman dalam perjalanan mengunjungi keluarga. Kepastian tentang masa depan pekerjaan pekabaran Injil di tanah kita hendak ditutup, namun Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja ini tidak menghendaki umatnya di tanah ini seperti domba yang kehilangan gembala. Maka Sang Gembala Agung itu memberikan hikmat kepada pimpinan Utrecht Zendeling Vereniging atau UZV di kota Utrecht Belanda agar terus-menerus mendukung pekerjaan di tanah ini dengan mengutus pemberita-pemberita Injil
yang siap berkorban dan mati untuk tanah dan bangsa Papua. Akhirnya, dalam bulan Maret 1870, datanglah Sendeling Tukang, Gottlieb Ludwig Bing, J.N. Nix, dan J.H. Mewick, namun keduanya pulang karena alasan kesehatan, dan Binglah yang bertahan selama 29 tahun di tanah Papua hingga meninggal 3 Mei 1899. Datang juga Sendering W.L. Jens tahun 1876 dan Sendering Jan Adrian Van Balen tahun 1883 untuk menambah pundi-pundi para pekerja kebun anggur Allah di tanah kita. Van Balen tiba di Jenda pada tanggal 2 April 1884 dengan membawa Jan Arix Ayamiseba untuk menembus Mambri Ayamiseba yang dibunuh Marga Rumadas. Jan Arix sebagai anak perdamaian kepada Marga Ayamiseba, sebab nanti di tahun-tahun kemudian seluruh tanah Papua akan menceritakan tentang mimpi Jan Arix Ayamiseba yang membuat pertobatan massal di Jenderon dan menyebar ke Japen, Biak Numfor, hingga ke Tanah Tabi dan Raja Ampat. Tanggal 10 Agustus 1888, Sendeling Gottlieb Ludwig Bing dan Jan Adrian Van Balen menyeberangkan Injil dari Jenderon menuju ke Windesi, sebab dari Windesi, kabar kesukaan itu melewati hutan, gunung dan hamparan hutan mangrove menuju Yakati, Idor, Babo Bintuni, Kaimana, Kokas, Fakfak, Inanwatan, Teminabuan hingga ke Maibrat di Kepala Burung Tanah Nyugini antara tahun 1911 sampai 1927. Anak Lembah Kebar yang sudah menjadi anak perdamaian di Pulau Ron yang bermimpi pada tanggal 29 Desember 1908 bahwa nanti 3 hari dia akan dijemput dan kembali ke surga oleh para pengawal Allah, sehingga selama 3 hari ia mengatakan kepada orang Yende dan Mena di Pulau Run untuk bertobat dan membuang segala berhalanya serta harus menerima Yesus sebagai juru selamat, sebab yang sudah melihat surga dan neraka dalam penglihatan rohnya dibawa melewati pintu besi, pintu perak, dan kemudian pintu emas, dan pada saat yang meninggal, Nyora Apiteleu melihat ada 2 makhluk aneh yang bersayap berdiri di tempat lonceng gereja tua Bingkar Cende membunyikan lonceng pada jam 3 dini hari, dan ia juga melihat tangga emas yang turun dari surga tepat di atas bumbungan rumah Jan Arik Ayamiseba, dan pada saat itulah meninggallah Jan. Ketika paginya pada tanggal 1 Januari 1908 seluruh orang Run di Jenemena membuang segala berhalanya, mengguntingkan rambutnya, dan bertobat secara massal tanpa dipaksakan. Pada hari Sabtu 14 Maret 1908 tibalah Sendeling Derek Bernard Strandberg di Jenderun dan disambut gembira
oleh seluruh penduduk yang berpakaian putih dan berbaris sepanjang pantai. Baik anak-anak, tua muda, perempuan dan laki-laki, kini sudah datang harapan baru bahwa Injil itu mengalahkan kuasa para mamri, roh-roh penyesat, perbudakan, perampasan hak, dan masuk menembus seluruh sukma kehidupan orang Papua di seantero belantara tanah New Guinea. Hari menyampaikan berita kepada hari, bulan dan tahun, masa-masa pertobatan orang Papua terdengar di mana-mana. Banyak orang yang datang dari Yapen, Yaur, Guatisori, Mambor, Hariti, Napan Weinemi, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, dan Injil itu mulai menjalar seperti kata-kata Tertulianus, tokoh gereja, semakin dibabat, semakin merambat. Tanggal 1 Desember 1908, Guru Alexander Apitulei dan Baldus Ayami Sheba membawa Injil ke Wasior. 10 Maret 1909, Master Yosef Ayami Sheba tiba di Ramiki Kaibi. Sander Ayami Sheba dan Matius Tita Pasanea Dimie Esak Hitipeu dan Yosef Ayami Sheba di Raisie 14 Juli 1910. Stephen Ayami Sheba di Ambumi 1910. Martin Jacob Lewerisa dan Stephen Ayami Sheba di Tandia. Sugondo di Kubiari, Thomas Rikumahu di Sobei, Jacob Martin Lewerisa di Dusner, Cornelis Ruhukail di Iriati, Petrus Pelamonia di Rakua Dotir, hingga Korai Dusen Joteni di Udikali Wosimi. Gempa bumi yang dahsyat menyebabkan gedung gereja di Jende rusak pada tahun 1916. Maka pusat Zendeling dipindahkan ke Bukit Kamadiri Windesi dan Starenberg menetap di sana. Namun pada tahun 1917, Starenberg memindahkan pos Zending dari Windesi ke Bukit Aitu Merimie, Teluk Wondama, sebab dari hasil pertemuan dengan marga Ramar suku Maniwak, pemilik Bukit Peradaban itu, maka akan dibuka asrama dan sekolah pertukangan pada tahun 1919. Tibalah Zendeling D.C. Abbott membuka sekolah pertukangan dan mempersiapkan bangunan sekolah, rumah guru, rumah gereja Miei, dan pekerjaan itu ditangani oleh anak-anak asli Wondama di bawah pimpinan tukang dari Sangihe Talaut, Bastian Lano, yang anak-anaknya bernama Andi Ayami Sheba, membentuk grup band legendaris Black Brothers. Setelah semuanya sudah dipersiapkan, maka pada tanggal 25 Oktober 1925, tibalah tokoh pendidik dan pemersatu bangsa Papua, Domini Isaac Samuel Kenye, bersama 35 anak sekolah Normale School yang dipindahkan dari Pulau Mansinam ke Bukit Aitu Meri, Miei Teluk Wondama. Dan sejak saat itulah, Miei menjadi pusat pendidikan dan peradaban orang Papua, sebab anak-anak Papua datang dari seluruh tanah ini untuk dididik di sana, menjadi guru sekolah dan guru jemaat, supaya ketika tertentu mereka pulang, membangun jemaat, kampung halaman, dan tanahnya sesuai dengan apa yang dikatakan Kenya. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Kami, pujian kami, anak-anak negeri Papua, negeri yang indah dan permai. Dalam bulan Februari 1924, terbentuklah 11 resort. Yang pertama di tanah ini, maka resort Mieiron adalah salah satu resort-resort tersebut, sebab sejak konferensi Zending yang pertama di Mansinam 23 Maret 1868 hingga konferensi terakhir di Kuawi Manokwari
5 Februari 1955 yang pelaksanaannya sebanyak 65 kali dan 35 kali konferensi dilaksanakan di Teluk Bondama, yaitu Yenderun, Bukit Kamadiri Windesi, dan Bukit Aitu Meriniei. Bahkan, konferensi Zending yang paling aneh terjadi pada tahun 1909 di Windesi, di atas kabin kapal motor Windesi 3. Orang Zendeling Derek Bernard Sternberg mewakili Teluk Cendrawasih, Yapen, Run, dan Bondama. Franz Johannes Frederick van Hassel mewakili Raja Ampat, Sorong, Teluk Doreri, Biak Numfor, hingga Tanah Tabi. Dan Zendeling Jan Adrian van Balen mewakili Windesi, Bintuni Babo, Kaimana, Kokas, Inanwatan, Teminabuan, hingga Maibrat. Hal ini memperlihatkan betapa pentingnya peran klasis GKI Bondama ketika zaman perkembangan Injil dan peradaban di Tanah New Guinea, ketika zaman kegelapan hingga Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, Dominikaine yang pulang dari tahanan perang di Balige, Sumatera Utara, memindahkan pusat pendidikan dan pemerintahan ke Tanah Tabi, maka dengan sendirinya, pusat sending pada tahun 1955 sudah berada di Kota Raja, kemudian Argapura. Sehingga pekerjaan pendidikan dan gereja di Teluk Bondama dipimpin oleh Johannes Heigendahl sejak tahun 1946 sampai 1948 dan diserahkan kepada Hubert van Arkel dan Nyonya Bertha Eger van Arkel untuk menangani seluruh pekerjaan sending di Teluk Bondama, Run, Windesi, Nabire, hingga Teluk Bintuni sambil mempersiapkan berdirinya klasis-klasis tersebut. Dalam masa persiapan menuju Gereja Kristen Injili di Netherlands New Guinea, yaitu Proto Sinode, diserui pada tanggal 13 sampai 24 September 1954, delegasi Resort Bondama mengutus Hubert van Arkel dan Amos Warisio, sedangkan sidang sinode pertama di Hollandia Binnen, Abepura, 19 sampai 28 Oktober 1956 adalah Amos Warisio dan Nehemia Manuputi. Sidang sinode darurat Desember 1962 adalah Amos Warisio, Nehemia Manuputi, dan Guru Johan Alex Nelwan yang hari ini hadir bersama kita dalam peresmian kantor klasis GKI Bondama sebagai pelaku sejarah di teluk ini. Sidang sinode ke-6 di Biak tahun 1971 memutuskan bahwa resort-resort berubah menjadi klasis sebab kurangnya tenaga pendita dan biaya serta luasnya wilayah pelayanan. Maka resort Miai pun berubah menjadi klasis GKI Bondama hingga saat ini. Sedangkan lokasi kantor klasis yang berkedudukan di Jenderun 1908 sampai 1916, di Bukit Kamadiri Windesi 1916 sampai 1917, Bukit Aitu Meriniei 1917 sampai 1970, dan sejak Camat Hukun memerintah di Wasior tahun 1970, ia menyuruh semua kantor harus berada di Wasior. Maka lokasi kantor klasis di Miei dipindahkan ke kantor pimpinan pengurus sekolah dasar PSD Elisa Hendrik Ayamiseba yang waktu itu menjabat sebagai kepala PSD dan ketua klasis Bondama, hingga kantor ini pindah lagi ke Miei pada tahun 1980 sampai sekarang. Dan sejak tahun 1908 sampai 2000 selalu digunakan rumah pandita menjadi kantor, sehingga tahun 2002 Bupati Manokwari Dr. Andes Domingus Mandacan membangun sebuah kantor kecil dan disambung dengan sebuah bangunan yang sekarang kita gunakan oleh Bupati Teluk Bondama sejak GKI merayakan 50 tahun emas 26 Oktober 2006. Dan pada tanggal 20 Mei 2013 diletakkan batu pertama oleh Wakil Sekretaris Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Didimus Watova STH, Dr. Dr. Andes Albert Hatorei MM,
Bupati Teluk Wondama dan LMA Teluk Wondama, Dr. Andes Hugo Ramar, sekaligus sebagai anak adat suku Maniwak, dan pada hari ini, 19 Desember 2015, telah diresmikan. Adapun Ketua Resort Mierun dan Klasis GKI Wondama periode 1924 sampai 2017 adalah sebagai berikut. DS Derek Bernard Strandberg 1924 sampai 1936. DS Johannes Egendahl pada tahun 1936 sampai 1938. DS Hubert van Arkel 1948 sampai 1954 dengan wakil pendeta Domini Amos Vericio Dimiei, Domini Cornelis Ruhukail di Windesi, Domini Wainan Akwan di Run Umarbai, Domini Enos Samaduda di Bintuni Babo, Domini Markus Inauri di Napan Wainame, dan Guru Filipus Marani di Rumberpun. DS Amos Vericio pada tahun 1954 sampai 1955. Guru Krisnelwan tahun 1955 sampai tahun 1964. Guru Martinus Mambor pada tahun 1964 sampai 1968. Pendeta Willem Krimadi tahun 1968 sampai 1971. DS Amos Vericio pada tahun 1971 hingga 1973. DS Alfred Matini tahun 1973 sampai 1975. DS Amos Vericio kembali menjabat pada tahun 1975 hingga 1978. Eliezer Hendrik Ayamiseba tahun 1978 sampai 1984. Pendeta Thomas Yoteni pada tahun 1984 sampai 1992. Pendeta Hengki Menai tahun 1992 sampai 1996. Pendeta Pubelius Manuaron pada tahun 1996 sampai 2001. Guru Jemaat Elisa Karube tahun 2001 sampai 2006. Pendeta Sophia Gerdayawan pada tahun 2006 sampai 2008. Pendeta Martin Wali SSI tahun 2008 sampai April 2012. Dan Pendeta Hans Wanma STH 15 April 2012 sampai 2017. Demikian tadi, sejarah lahirnya jemaat-jemaat hingga terbentuknya Klasis GKI Wondama. Naskah, Pendeta Hans Wanma STK. Pengantar kata, Jimmy Roof dan Ida Susilowati. Teknik rekaman, Hendro.